saya mau nyebrang. Hei! Tola-tola mau nyebrang lu. Apa sih, Ki? Nengok nyebrang lu. Berapa sih? Tahu kabar belum? Apa kabar nih? Apa? Ini kalau saya kasih tahu Pak Dika sama Pak Bu Ayu, bisa bikin gonjang ganjing gunjung nih. Gonjang ganjing aja dong. Gunjungnya enggak ada dong. Gunjung ganjing gonjang. Oh, itu maksudnya. Alhamdulillah. Ya, kalau misalnya sampai seluruh warga lapor Pak tahu, wah, kita bakalan pontang panting puntung. Pontang panting puntung. Puntung panting pontang. Ada apa emang? Masalah. Kalian ngerasa gak sih fasilitas kantor tuh gak pernah nambah? Iya benar. Barang-barang selalu lama. Benar. Ternyata nih, komandan ngegunain aliran dana kantor kita dari negara ini. Hah? Tuh lihat tuh, buat bayar Veronica, huh? Jovanka, huh? Asmara, buat Bu? Di LCD. LCD? Ibu kenapa kaget? Bukannya banyak udah yang kayak begitu. Maksudnya? Sendirian lo ya. Data namanya. Kan orang punya data nama begitu banyak. Udah biasa begitu. Eh, sini mumpung kita ada orangnya langsung tanya. Pernah emang disalah sama pejabat? Pernah? Aku? Iya. Alhamdulillah nggak pernah, Bu. Kayak gimana sih rasanya? Iya, maksudnya itu memang menjamur di luar dan sekarang lagi dibongkar. Lagi rame. Tapi jangan sampai terjadi di kantor ini dong. Untung sih emang kalau nyanyi ada ayah sama ibu. Iya, katanya kalau tadi nggak pernah salah pakai duit. Tapi kayak kiuris. Lu kalau nyanyi temenin sama bokap nyokap? Iya, jadi yang nerima duitnya mereka. Jadi kalau mau disalahinnya mereka. Bercanda lu. Korbanin orang tua lu. Enggak, bercanda sayang. Bercanda. Ya, kalau tapi ini bener gak nih? Nah, kalau nyawer pakai duit sendiri mah gak apa-apa ya. Iya. Negara. Ini iya, valid gak? Negara. Pak. Lu jangan nyebarin isu Sulistewati nih. Pusing. Iya. Pusing dibalik isu. Iya. Tapi sih. Emang bener sih, nih fasilitas gak pernah berubah. Tapi baju kita udah 3 tahun, 4 tahun. Iya, baju opi. Dicuci nyusut, dicuci nyusut. Iya, iya. Bolak-balik tuh. Bolak-balik buruk. Bolak-balik. Salah. Orang bilang balik bolak. Salah lu. Bolak-balik bolak. Iya, lupa. Bolak-balik buluk. Yang bener lu. Ini dapat datanya tau gak dari siapa? Dari tukang gorengan. Menurut gue ini masuk akal. Kagak mungkin apa komandan begitu. Komandan. Komandan kan alasan rangkap jabatan biar apa? Biar apa? Dia komandan juga, RT juga, ketua ormas juga. Bener. Itu aliran dana, bro. Nggak mungkin dia orang yang paling saya percayai di muka bumi ini. Kenapa emang begitu kan percaya? Tidak mungkin dia sebejat itu. Ada dia guru ngaji? Iya, Bu. Dia nggak mungkin, Pak Dika. Orang yang kerja di Kementerian Agama aja ada yang korupsi. Lu jangan percaya dari tampilannya doang. Astagfirullahaladzim, kalian jangan menuduh Pak Komandan begitu dong. Ini duit bayar. Iya, ini Jova, cewek lo ini. Jovanka 3 juta bakal apa? Kalau ginian saya nggak percaya. Kalau dia beli obat-obat penyakit, saya percaya. Kalau ini emang nggak mungkin, Bu. Saya sebenarnya nggak masalah Jovanka 3 juta. Saya nggak terima. Kita 75. Hei, nggak gitu juga kalau dong. Saya nggak percaya. Benta saya dong. Terima. Itu saya nggak terima. Kita cuma 75. Apa kehebatan Jovanka ini apa? Ini. Lu lihat nih, namanya aja Veronica. Jovanka. Ini pasti ada keturunan bule-bulenya nih. Kalau lu kan keturunan. Beda kelas lah. Kita juga bule, bule kapal.